Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi dengan channel Ahmad Zaini 87. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe and share supaya channel ini lebih berkembang lagi. Dan subscribe itu gratis loh. Dan buat bunda atau kakak atau adik-adik yang menonton display atau unboxing 5 piece steamer set ini, mohon disimak dan jangan di skip ya, supaya tidak ketinggalan atau supaya tidak lupa cara pembuatan, pemakaian, dan perawatan untuk 5 piece steamer setnya. Dan saya jelasin ukuran panci kaserol itu mempunyai ukuran 28x16 dan panci steamer itu mempunyai ukuran 28x8,5 cm. Dan panci 5 piece steamer set ini sudah bisa memakai atau dipakai di atas kompor, kompor gas, elektrik, seramik, halogen, induction, dan kompor lain-lain. Untuk fungsi 5 piece steamer set ini, dia mempunyai fungsi untuk memasak, menggoreng, mengukus, dan buat oseng-oseng atau memasak sayur. Panci ini juga bisa dan sudah semi presto, jadi sudah lebih cepat untuk pengempukan daging, semisal mau buat masakan kari atau rawon. Hasil masakan sangat cepat, tingkat kematangannya sangat merata karena 5 piece steamer set ini sudah berbahan stainless steel, kapsul bottom. Pastinya buat masakan bisa sehat dan higienis. Untuk menggoreng, mengukus, memasak, caranya seperti ini. Terus cara pemakaian, kalau misalkan mengukus, di sini ada 3 dandang atau 3 langseng ya. Sama sama cuma masaknya satu. Jadi di bawah kasih air, botol, pepes, pelasan taruh di sini. Kalau sama masak 2 tingkat bisa pakai di sini Bu ya. Atau sama mau 3 tingkat di sini juga bisa. Jadi 5 piece steamer set ini sudah bisa 3 tingkat ya. Jadi dengan stainless kayak gini. Dan hasilnya pasti bagus, tidak mengurangi nutrisi atau gizi yang ada di sayur. Semua saman mau mukus atau di sini saman mau bikin botok, pepes, pelasan. Kalau saman senang bikin bakpao, di sini langsung aja di bawah kasih air. Kunci di bawah kasih air, sarangan ini di atas. Jadi adonan bakpao jadi langsung di sini, Bu. Hasil bakpaonya seperti ini, Bu. Dan untuk Ibu, cara memasak rawon seperti ini. Cukup sama gosong bumbu di sini. Setelah bumbu harum, tinggal masukkan daging yang sudah sama potong-potong, tinggal masukkan di sini. Dan di sini Bu sudah semi presto. Daging lebih cepat empuk dan cepat mateng. Dan 5 piece steamer set ini sudah mempunyai 3 susun. Jadi sama nggak perlu misalnya ada keluarga sama yang dari luar kota, sama mau bikin apa aja di sini bisa. Jadi cukup menggunakan alat Takashima 5 piece steamer set seperti ini Bu ya. Jadi kayak ini langsung. Jadi nanti buat ibu-ibu yang di rumah, kalau misalkan penjelasannya kurang detail, nanti sama tinggal baca aja di deskripsi ya Bu ya. Jadi yang saya jelaskan untuk mengukus atau buat masak-masak atau sama mau buat oseng-oseng, caranya sama. Jadi di bawah tinggal kasih air aja. Dan buat ibu-ibu yang di rumah, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe Bu ya. Ya cukup sekian dulu Bu ya, display dari saya 5 piece steamer set dari Takashima, produk terbarunya Takashima yang sudah bagus dan juga bisa buat ngaca karena ini dari stainless, tidak mudah karat. Yang penting sama cara perawatannya aja Bu ya. Dan di sini produknya ini tidak mudah kosong juga pastinya, karena di sini sudah ada campuran kapsul bottomnya. Ya mungkin kalau ibu-ibu atau bunda di rumah belum jelas tentang display saya ini, nanti bisa lihat di kolom deskripsi yang di bawah sini Bu ya. Ya terima kasih, cukup sekian dulu display atau unboxing 5 piece steamer set dari Takashima, produk barunya Takashima. Ya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bantu subscribe, like, comment, share. Terima kasih.